Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat Mas MJS semua. Di video kali ini, Mas MJS akan membagikan sedikit informasi mengenai channel XCTI, MNCTV, dan GTV bagi pengguna digital Capvision. Untuk channel XCTI, MNCTV, dan GTV yang slot SD akan tampil di layar kaca siaran teracak. Itu kesalahan bukan ada pada digital Anda, melainkan pada saat ini Capvision sedang melakukan update untuk penambahan slot channel untuk channel SPOTV 1, SPOTV 2, TVN, dan TVN Movies. Maka untuk channel XCTI, MNCTV, dan GTV yang SD akan diturunkan. Dan untuk channel XCTI, MNCTV, dan GTV ada pada frekuensi 3860 untuk pengguna parabola besar C-band. Ini dia channel GTV HD. Ini channel XCTI HD. Untuk saat ini channel XCTI, MNCTV, dan GTV yang SD sudah tidak bisa terbuka lagi. Dan untuk melihat channel-channel baru yang ada di Capvision, coba kita lakukan scan otomatis di transponder 3860. Coba, ini dia transpondernya 3860 vertikal 31.000 bagi pengguna parabola C-band. Kita coba scan. Nah, ini dia channel baru yang hadir di Capvision. Channel TVN, TVN Movies, SPOTV HD, dan SPOTV 2 HD. Untuk channel XCTI, GTV, dan MNCTV hadir di frekuensi 3860 vertikal 31.000 dan tentunya dengan gambar yang lebih jernih. Sekian informasi yang bisa Mas MJS bagikan di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas MJS.